Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin mengupdate soal kita dengan Bang Atta Halilintar ya. Kita sudah komunikasi via DM, DM IG, terus ditindaklanjuti oleh Bang Atta. Kita komunikasi dengan timnya, namanya Pak Ami. Jadi Pak Ami sudah komunikasi dengan kita, sudah menjurus kepada angka. Opsi yang pertama kita tawarkan untuk pengelolaan SSG secara menyeluruh ke beliau ditolak. Artinya dia tidak mau ini, dia pengen sharing saham. Jadi opsi kedua yang diambil Bang Atta yaitu sharing saham. Sharing saham yang ditawarkan itu sampai sekarang kita belum deal. Dealnya itu kita akan memberikan saham kepada Bang Atta itu sekitar 30%. Sedangkan kita saham kita nanti sekitar 70%. Nah jadi tetap kita dominan, tapi Bang Atta pengen dia yang dominan, itu belum enggak. Tapi kalaupun nantinya kalau 30% angkanya itu bisa deal juga, kemungkinan bisa juga deal, ya kita bisa terima ya dengan 30%. Tapi angka 30% kalau dikonversikan dengan uang berapa duitnya, itu yang lagi kita hitung, dan itu akan minta persetujuan dengan Pak Gubernur. Sampai sekarang kita belum melaporkan dengan Pak Gubernur karena ya belum ada ketemu titiknya. Nanti kalau sudah ketemu titiknya, persetujuan Pak Gubernur itu yang kita harapkan. Jadi itu perkembangan dari Bang Atta. Insya Allah kita dalam minggu-minggu ini atau minggu depan kita akan menyelesaikan persepsi soal 70-30%.